بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيتها الطالبات أعزني الله وإياكنا سباق الخير أهلا وسهلا wa marhaban bi khuduri internet asallah ayusahila kunna jami'an Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al yaum insyaAllah nastamir darsana yakni mutala'ah ma'al kitab rosailu tahumul mar'ah al-muslimah qat wasalna yakni tahtal mawdu' Al-khafawah bil mar'ah fi dhilil Islam. Al-khafawah bil mar'ah fi dhilil Islam. Pada episode sebelumnya kami telah menyampaikan yaitu penghormatan kepada wanita di dalam Islam. Yang pertama yaitu dari segi statusnya menjadi seorang anak wanita. Kemudian, yang kedua, statusnya menjadi seorang ibu. Islam telah memuliakan, kemudian statusnya menjadi seorang istri. Islam pun juga memuliakannya. Kemudian, pada pembahasan yang keempat ini, nanti yaitu statusnya sebagai menjadi pipi atau saudara perempuan, pipi dari keluarga bapak atau bibi dari keluarga ibu juga jadi Islam bukan hanya kepada seorang anak wanita saja tetapi semua jenis bentuk wanita ya kan mari kita baca wa al islam bil mar'ah ukhtan wa ammatan wa islam menasihatkan memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik agar memuliakan seorang wanita baik statusnya menjadi yaitu saudara perempuan nah saudara perempuan baik dari saudara perempuan amatan amatan di sini yaitu ami atau ammah ya, ammah itu saudara dari keluarga bapak bisa nanti adik atau kakaknya bapak kita wakelaten yaitu bibi ataupun bisa juga tante ya kan yang mana dari keluarga ibu Baik adik atau kakaknya, ibu kita. Nah, kemudian selanjutnya, wa amara bisillatiha wal ihsan ilaiha. Islam memerintahkan yaitu agar menyambung suatu rohim kepadanya, wal ihsan ilaiha, dan berbuat baik kepadanya. Ya, baik bibi atau tante dari keluarga bapak maupun keluarga ibu wa ma'rifatun wa ma'rifah haqqaha dan yaitu mengetahui hak-haknya wa 'ala sauban 'aziman dan orang yang melakukan hal demikian itu dia akan mendapatkan pahala yang besar wa ajron jazilan dan balasan pahala yang besar juga wa ajron jazilan dan diberikan pahala ya sebagai untuk penggantinya. Jadi tatkala kita memulakan dari tante atau bibi kita dari keluarga bapak maupun ibu, maka Islam akan memberikan balasan, akan memberikan pahala yang luar biasa. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Majah anil Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب حديث من رواية كان داري بخاري في أدب المفرد دام ابن ماجه داري مقدام بن معدي كريب bahwa telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna yusikum inna yusikum bi ummahatikum sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan agar yaitu ber, memerintahkan agar berbuat baik ya kan ummahatikum kepada ibu-ibu kalian sema yusikum bi ummahatikum kemudian mewasiatkan lagi agar berbuat baik kepada ibu kalian Fumma yusikum bi kemudian menasihatkan juga agar berbuat baik kepada bapak kalian yusikum kemudian menasihatkan lagi bil akrobi agar berbuat baik keluarga yang paling dekat fal akrob kemudian hanya dekat saja kan ada keluarga paling dekat kemudian ada yang dekat saja ya keluarga yang paling dekat di apa? Tante dan bibi. Ya, baik dari keluarga bapak maupun keluarga ibu. Ammun atau ammah dari keluarga bapak. Adapun kalau khalah itu dari keluarga ibu. Nah. Warwahu turmudi Warwa at wa Abu Dawud an Abi Sa'id al أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة حديث يُروىَّ كان الترمذي وَأَبُو أبو داود أبي سعد الخدري بَهُوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا Dengan sabdanya, dan tidaklah seseorang yang mempunyai tiga anak perempuan, atau atau dia mempunyai saudara tiga perempuan, fa'yuhsin ilaihinna kemudian dia berbuat baik kepada mereka semua, baik kepada anaknya atau keluarga atau saudari perempuannya, dakhulal kecuali dia akan masuk surga. Nah, jadi tatkala kita berbuat baik kepada anak, ya, apabila kita mempunyai, apabila seorang mempunyai tiga anak wanita dan dia mempunyai saudari, ya, saudara, kan, sekatakan saudari karena wanita, dia punya tiga saudari dari seorang wanita dan dia berbuat baik kepadanya. Mungkin dia bisa memperhatikan tatkala agamanya, mengingatkan tatkala salah, kemudian dia memberikan makan kalau dia belum menikah. Kemudian kita memperhatikan kehidupannya, insya Allah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan iladhu Jannah ya kecuali dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mohon maaf di sini hadis uh, di dalam pembahasan kita ini diperintahkan juga walaupun dia sudah mempunyai seorang suami tetap kita berbuat baik kepadanya dengan tante dan bibi kita lebih lebih yang belum punya suami. Kemudian di dalam hadis yang lain wa fi sahi wa fi haini an aisha an sallallahu alaihi wasallam dari dua hadis yang sahih dua hadis yang sohih di sini yaitu bukhari dan muslim diriwayatkan dari aisyah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arrahimu nah di sini arrahimu sijnatun minallah man wasolaha wasolahullah wa man qata'aha qata'ahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rahim ar ya kata rahim sijinatun minallah merupakan bagian atau di dalam pohon itu ibarnya banyak ranting atau pepohon dan dedaunan ya maksudnya di sini cabang dari Allah maksudnya maksudnya apa ar-rahim itu artinya rahim ya kan Kemudian asal kata juga dari Ar-Rahim Yaitu Allah yang maha penyayang Nah penyayang Jadi Ar-Rahim di sini kita diminta untuk menyayangi Sehingga kita apa diminta untuk menyambung silaturahmi ya, Silaturahmi yaitu menyambung uh, satu rahim. Terutama dijelaskan dalam hadis Orang yang paling terdekat di antara kita Kemudian baru orang yang dekat saja. Ya, wasolaha. Wasolahullah, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Nah, waman koto'aha, koto'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, fawafi sahihaini ya kan, an -anasin bin Malik, dari Anas bin Malik, radhiyallahu an semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba ayub sitalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu barang siapa yang diinginkan maaf barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya man ahabba ayub Sallallahu ya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya wa yunsa wa an wa fi atau ingin dipanjangkan yaitu umurnya dipanjangkan umurnya hendaknya falyasil rahimahu hendaknya dia banyak menyambung silaturahmi ha nah, terutama apa keluarga yang terdekat yang paling terdekat baru keluarga yang dekat gitu aja. Nah, tapi urutannya pertama yang berhak untuk menyambung satu rohim yang pertama apa yaitu ibu kita, ya, ibu kita yang mana telah melahirkan kita, ya kan. Kemudian kedua siapa ibu kita lagi. Nah, kemudian apa bapak kita. Nah, ibu banding dua banding satu sama bapak. Pertama ibu, ibu, kemudian bapak, baru Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memerintahkan agar berbuat baik kepada siapa? Bil akrab yaitu orang yang terdekat dari keluarga bapak maupun keluarga ibu, ya kan? Di antara orang yang paling terdekat itu siapa? Yaitu tante atau bisa juga budi, ya kan? Itu kita diminta untuk apa? Berbuat baik kepadanya. Kemudian fal akrab yang terdekat lagi, ya. Dekat nanti bisa saudaranya tante, saudara yang lainnya atau anak-anaknya tante dan lain sebagainya anak anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi yang nomor empat bahwa Islam memerintahkan yang kepada manusia agar berbuat baik kepada seorang wanita. Ya, baik wanita tersebut ya yang mana keluarga dari bapaknya atau wanita tersebut keluarga dari ibunya, maka diminta untuk berbuat baik kepadanya. Luar biasa Islam ini, ya intinya apa? Diminta untuk memuliakan semua, tidak pilih, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, tidak pandang rambut, baik rambut hitam, rambut putih, apalagi rambut pirang, rambut coklat, ya hijau kayak bunglon dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima kita akan masuk yang kelima. Balaukanat almarah Ajnabiyah alal insan laisat kori batan lahu. Bal laukanat, ini maksudnya bahkan Islam itu juga memerintahkan maksudnya ya agar berbuat baik almarah kepada wanita ajnabiyah yaitu yang asing maksudnya yang bukan dari keluarga dekat kita atau yang bukan dari kandungan kita orang lain yang penting seorang wanita ya agar apa kita diminta untuk berbuat baik ya siapapun ya sekali lagi bal marah ajnabiyah ya kan Bahkan walaupun hanya walaupun kepada seseorang wanita yang asing ya bagi manusia. Laisat kori batan lahu yang mana dia tidak mempunyai kekerabatan dengannya. Bukan saudara. Asal itu wanita kita diminta untuk berbuat baik. Wahia bihajatin ilal aun dan dia pun seorang wanita itu membutuhkan pertolongan ya membutuhkan pertolongan wal musa ada Islam ya khusu ala riayatiha. Kemudian Islam ya kan memerintahkan untuk membantu dan untuk memperhatikan kepada wanita tersebut wal ihsan dan berbuat baik juga kepadanya wa musa dan membantunya wa wa yurattib wa yurattib ala al 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 dan barang siapa yang telah melakukan hal demikian itu maksudnya melakukan berbuat baik, memperhatikannya, membantunya, ya kan? Taklah dia membutuhkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan al ujura al yaitu berupa balasan-balasan yang besar. Fa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam dan Bukhari kalau mengatakan as-sahi hain berarti apa Imam Bukhari dan Muslim qala Rasulullah bersabda as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah au kal qa'im alladhi la yaftir au Orang yang membantu seorang janda wal miskin dan orang yang miskin kal mujahidi fi sabilillah dia diibaratkan seperti apa jihad di jalan Allah au kal qaim la atau seperti orang yang bangun malam ya qa'im. Qa'im di sini bangun malam menegakkan malam maksudnya apa salat malam orang yang selalu salat malam Allah yaftir. yang tidak pernah putus awkasoim atau seperti orang yang berpuasa Allah yaftir. yang mana dia puasa terus menerus maksudnya puasa tidak pernah berhenti dalam masa hidupnya masya Allah ini hadis Rasulullah kita diminta hanya memperbaiki hanya berbuat baik kepada seorang wanita saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan balasan yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang luar biasa. Dalam hadisnya Rasulullah asai As alal al armarah -al -al ya orang yang membantu menolong janda dan orang-orang yang miskin diibaratkan dia seperti jihad wisabilillah dan diibaratkan juga dia seperti orang yang sholat malam tidak pernah putus malamnya tidak melaksanakan sholat malam atau seorang yang puasa dengan terus menerus dan dia tidak pernah putus di dalam puasa semasa hidupnya. Masya Allah, ya, ini balasan luar biasa. Kemudian selanjutnya, fahada nazarun qalil min min al khafawah wa takrim al tanaluhu al fi dzilli Islam. Dan ini adalah sangat sedikit di antara gambaran, ya, sedikit gambaran dari penghormatan atau kemuliaan ya di dalam Islam yang mana yang diperoleh oleh seorang wanita selama dia di bawah naungan Islam wa dan mustahil sekali seorang wanita mendapatkan perhatian yang yang besar dengan seperti ini ya wa takrimur yang mana memuliakannya sangat luar biasa Wal balik yang mana berbuat baiknya yang penuh dengan e, kesempurnaan bal wala kariban minhu ya akan tetapi atau mungkin yang bahkan atau yang mungkin sejenisnya ya atau mungkin maksudnya apa sejenisnya maksudnya sejenisnya di sini yaitu intinya suatu perhatian yang luar biasa ya fi ghrihad al alandim Walakoriban minhu fi ghairi din al-adim. Bahkan tidak ada di dalam agama yang lain kecuali agama yang mulia ini. Yaitu dinillah <tuk> agama Allah alladhi radiyahu lil'ibadihi. Yang mana Allah meridainya untuk hambanya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan ini. Di antara adalah gambaran sedikit tentang Islam memuliakan, gambaran sedikit saja ya, Islam memuliakan, menghormati, ya, atau penghormatan Islam. Terhadap seorang wanita, dan seorang wanita, seorang wanita tidak akan mendapatkan perhatian yang luar biasa seperti ini, kecuali pada agama yang Islam ini, kecuali pada agama Islam ini yang mana agama Allah, kemudian apa Allah ridho kepada agama agama untuk hambanya yaitu maksudnya agama Islam ini. Jadi anak-anakku sekalian, <tuh> yang terakhir Ustaz meringkaskan bahwa kita diminta untuk berbuat baik ya, semua manusia ya, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan kalian juga apalagi seorang perempuan ya diminta untuk berbuat baik memuliakan ya kan kepada siapa kepada seorang anak seorang anak perempuan di zaman dulu kami Is, kami ingatkan lagi, seorang anak perempuan itu merupakan suatu yang menghinakan. Mereka sampai membunuhnya, menguburnya hidup-hidup. Kemudian, setelah itu apa? Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu kita. Selanjutnya kita diminta berbuat baik kepada siapa? kepada uh, seorang istri ya. Kalau itu berarti ini kami ya. Kami diminta untuk berbuat baik kepada seorang istri ya. Nanti juga sebaliknya, seorang istri juga punya hak yaitu apa? berbuat baik kepada seorang suami. Kemudian selanjutnya agar berbuat baik kepada saudari perempuan. Baik saudari perempuan dari keluarga bapak yang disebut dengan amah. Kemudian dari keluarga ibu yang disebut dengan khala. Selanjutnya yaitu semua orang yang mana dia seorang wanita. Jadi kalian juga diminta berbuat baik kepada teman-teman kalian yang wanita ini. Jangan sampai kalian sama-sama wanita apa bikin geng, bikin kelompok, kemudian saling membuli, kemudian saling mengata-ngatain, ya. Kalian harus apa? Kompak, apalagi sama-sama belajar di ma'had ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, kemudian ilmu tersebut kita pakai dan kita terapkan, kita dakwahkan kepada masyarakat, kemudian kita apa? Untuk sebagai sarana menuju di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu aja dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kalian, menambah ilmu kalian. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.